Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat bersama. Demi keselamatan kita bersama dari penyebaran COVID-19 di mana Kabupaten Gresik dinyatakan sebagai zona merah, maka kami segenap tokoh agama, baik MUI, NU, Muhammadiyah, LDII, FKUB, FPK, dan Dewan Masjid Indonesia bersama Forkompimda Kabupaten Gresik bersepakat. 1. Mulai Jumat 3 April 2020, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah garis miring tempat kita masing-masing. 2. Sholat makbubah secara berjamaah, baik di masjid maupun musola, sementara diganti pelaksanaannya dengan sholat di rumah masing-masing. 3. Berbagai kegiatan, baik yang bersifat keagamaan, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan massa untuk sementara ditunda. 4. Berkaitan dengan pelanggaran terhadap 3 poin di atas, akan berkonsekuensi hukum dengan peraturan yang berlaku. Demikian maklumat ini dibuat dan disampaikan untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik terhitung mulai tanggal ditetapkan maklumat ini. Gresik 30 Maret 2020. Maklumat ini ditandatangani oleh 1 sampai dengan 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah.